Sambutan keselamatan Hari Internet di mana kita merupakan tema utamanya dan kita tu adalah akronim di mana A adalah akhlak. Kepada yang menghantar komen-komen dan kiriman di bawah pesanan Yang Mahupun Perdana Menteri, kita ucapkan terima kasih, tetapi mungkin kita boleh juga gunakan sedikit sebanyak daripada akhlak yang kita miliki untuk mencerminkan komen-komen yang lebih membina. Pakai bendera Palestin, pakai nama Tuan Haji sekian-sekian-sekian, tapi letaklah komen-komen yang menyerupai nama dan juga image yang cuma anda paparkan. Dan pastinya perlu barangkali juga menerusi laman web cybersecurity untuk mengetahui bagaimana penggunaan internet itu boleh dilakukan dengan lebih beretika. Baik, beralih ke segmen kami pada kali ini dari segi pengetahuan dan juga pelanjutan kemahiran TVET yang juga memberi satu lapangan kerjaya yang sangat besar sebenarnya. Bersama kami pagi ini untuk segmen Jom Sertai TVET bersama JTM Kementerian Sumber Manusia. Assalamualaikum, selamat pagi kepada Puan Hajah Junita Haji Muhammad Ali, Pengarah Bahagian Pengurusan Latihan Jabatan Tenaga Manusia, dan juga Puan Hajah Zuraini Muda, Pengarah Pusat Latihan Teknologi Tinggi AdTech Shah Alam. Dan bagaimana boleh diperhalusi dan juga diperkembangkan lagi potensi TVET ini kalangan para pelajar kita. Untuk mukadimahnya, kita faham bahawa TVET ini sebenarnya terletak di bawah pelbagai kementerian, bukan satu kementerian saja. Jadi bagaimana pengurusan TVET itu sendiri dapat diseragamkan jika bukan di bawah Kementerian Sumber Manusia sahaja, tapi di bawah semua kementerian lain? Apakah ada satu agensi yang membentuk teras untuk membuat satu kesepakatan dalam pengurusan di antara semua kementerian itu, Pak Bek? Puan Junita. Terima kasih Tuan Darren dan Encik Puan Zaliha. Untuk saya membincangkan berkaitan dengan TVET, kita tengok bahawa di Malaysia ini memang unik. Dia punya pengurusan TVET di Malaysia. Kalau kita tengok di negeri barat, pengurusan TVET ini di bawah education, di dalam Kementerian Ministry of Education. But di negara-negara Asia, kebanyakan TVET ini adalah di bawah Kementerian Kementerian Sumber Manusia ataupun Kementerian Buruh yang panggil Labour Ministry, kan? So macam di Jepun pun dia sudah under Labour Ministry because of TVET ini ialah mereka yang diperlukan oleh sesuatu negara untuk menghasilkan modal insan yang berkemahiran tinggi untuk menjadikan negara yang maju dan untuk berpangkat tinggi. Kita lihat bahawa jika pelajar-pelajar yang mencuburi bidang TVET ini, mereka adalah dari pelbagai golongan, bukan dikira daripada pihak yang mempunyai pencapaian akademik yang rendah ataupun yang tinggi ataupun yang sederhana. So kita buka kepada semua untuk mencuburi TVET. Di Malaysia sendiri kita ada 11 kementerian. Sebaskan kementerian yang mana masing-masing mempunyai mereka punya niche masing-masing. Macam di Kementerian Sumber Manusia, kami punya niche ialah di bahagian teknikal. Okay, untuk melahirkan modal insan yang berkemahiran tinggi dan bidang teknikal. So kita sendiri kita memang menjalankan latihan yang berasaskan pada teknikal punya teknikal kejuruteraan. So nanti saya akan lebih lanjutlah. Di Kementerian Pertanian, mereka juga ada institusi latihan pertanian. So ini mereka adalah bidang pertanian. So kita kita kena nak seragamkannya satu agaklah sukar sebab masing-masing mempunyai niche kementerian masing-masing. Okey, macam Kementerian Pendidikan Tinggi KPT atau KPM, mereka adalah sebab pendidikan ini bukan satu KPM ya, pendidikan ini bukan satu yang penting bagi negara di mana semua anak-anak perlu menjalani latihan selama 11 tahun. Okey. Okey. Sekolah rendah, di sekolah rendah dan sekolah menengah. So 6 tahun di sekolah rendah dan 5 tahun dan kemudian mereka akan melanjutkan pelajaran di sama ada di universiti ataupun di mana-mana institusi lah yang tinggi yang lain. So di Kementerian Sumber Manusia, saya terangkan bahawa kami mempunyai jabatan kita di bawah Jabatan Tenaga Manusia. So kita mempunyai 32 institusi latihan Institusi Latihan Jabatan Tenaga Manusia. Right. Dan daripada 32 institusi ini,
kita mempunyai 8 ATEC, itu pusat latihan teknologi tinggi, dan kita ada 1 JMTI dan kita ada 23 institut latihan perindustrian. Right. Okay. So, institut latihan perindustrian yang paling lama sekali ialah di IP Kuala Lumpur dan Kuching Lama. Dan kemudian dikembangkan dengan IP Langat, IP Pasir Gudang. So, kita seluruh di seluruh Malaysia kita ada di semua state ada institut latihan perindustrian sama ada ATEC ataupun ILP. Kita ringkaskan ILP. Puan Juri kan sebut tentang ATEC. Puan Ayah Zuraini menggunakan seragam aircraft maintenance. Aircraft maintenance di situ. Betul. Ini bukan satu bidang yang bukan lagi dilihat sebagai pilihan kedua di kalangan para pelajar ibu bapa. Pandangan Puan Ayah Zuraini bagaimana? Ya. Contohnya di bawah JTM, ATEC Shah Alam menawarkan program ini hanya ada di ATEC Shah Alam, penyelenggaraan kapal terbang. Program penyelenggaraan kapal terbang ini, kita tawarkan program diploma kepada pelajar. Dan pada masa yang sama, pelajar itu mendapat professional certificate, persijilan profesional di bawah Civil Aviation Authority of Malaysia. Jadi mereka bukan saja dapat diploma teknologi, dan pada masa yang sama mereka akan dapat license aircraft maintenance. Jadi pelajar-pelajar ni sebelum dia dapat lisen daripada CIM tu, mereka perlu menjalani satu program lah. Program ini pendedahan kepada industri itu sangatlah penting lah. Jadi daripada program 3 tahun melibatkan 6 semester. Jadi daripada semester 3 tu diorang dah pergi kepada industri. 10 minggu di industri semester 3, semester 4 pun 10 minggu, semester 5 10 minggu, semester 6 ni 22 minggu. Jadi dalam satu program tu yang untuk diploma tu 52 minggu totalnya dia orang pergi ke industri. Jadi kita melihat bahawa pelajar ni memang didedahkan kepada industri penyelenggaraan kapal terbang untuk apa, untuk memastikan mereka betul-betul kompeten. Dan jika mereka cukup syarat, iaitu melalui 64 assessment task, mereka boleh dilisenkan. Maksudnya lesen penyelenggaraan kapal terbang oleh CIM kategori A lah. Kita ada kategori A untuk technician, kategori B kita akan insyaAllah untuk engineer. Dan pelajar-pelajar ni kita melihat bahawa nak masuk untuk program ni kita ada temuduga juga. Temuduga, dan mereka perlu menduduki peperiksaan, dan bila dia layak dan kita akan kita akan tawarkan untuk menjalani program di ATEC Shah Alam. Itu program jangka panjang. Keboleh pasaran mereka bagaimana setelah tamat semua kursus ataupun setelah tamat keseluruhan program ini? Kerana di Malaysia sendiri, hub aero angkasa ada satu di utara, ada satu di Selangor juga. Dan kita lihat rantau ini juga ada beberapa hub aero angkasa. Jadi bagaimana keboleh pasaran graduan kita, kalau saya boleh guna istilah graduan, yang telah lengkap menjalani program-program TV. Sebab majikan memang menghargai mereka yang dah ada experience. Because kalau kita lihat bahawa secara keseluruhannya di pendidikan di ILJTM, ILJTM di kami di bawah JTM, kami memang di peringkat sijil sehingga ke diploma lanjutan, memang kami di semasa akhir mereka harus atau wajib menjalani latihan industri di bidang masing-masing. Sebab kami ada 10 bidang, 10 bidang yang dipecah-pecahkan, misalnya di dalam bidang teknologi pengangkutan, pengangkutan iaitu di bawah otomotif dan juga aviation. So kita dari segi marine kita belum lagi explore, kita mungkin akan explore sebab kita memang ada buat gantian institut kita. Sebab kita bukan hanya menanamkan skill yang belajar melalui kurikulum yang asas berasaskan kita punya standard kemahiran pekerjaan kebangsaan, itu NOS yang mana diperlukan oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran Bawahan Kementerian Sumber juga, yang mana dia adalah regulator untuk pentauliahan program-program kemahiran ini. So bila kita lihat bahawa pembelajaran mereka sendiri pada awal pembelajaran mereka, kalau ikutkan sijil mereka akan menjalani latihan selama 2 tahun atau 4 semester dan 3 bulan diwajibkan untuk
menjalani alatan industri bagi ya. Pekerja sijil, dan untuk diploma mereka dalam tempoh 3 tahun dan pada semester 6 mereka akan menjalani industri. Dan kurikulum kita itu juga kita menerapkan juga nilai-nilai insaniah, itu moral, nilai-nilai murni untuk seorang pekerja, hak pekerja dan juga safety kepada mereka. Dan begitu juga kita abandonkan kita punya persijilan jika ada bidang-bidang yang memerlukan persijilan kekompetenan atau perlesenan, contohnya elektrikal, elektrikal jurulatih. So kita perlu ada suhanjaya tenaga. So kita bandingkan dengan sejak kekompetenan PW4, PW2, PW4, A0 untuk chargeman kan, A0, B0. So itu adalah kita punya persijilan kita abandonkan. Itulah kesemewaan yang kalau belajar di Institut Latihan Jabatan Terhormat Malaysia. So kalau mereka juga mempunyai peluang untuk melanjutkan pelajaran di bidang kita tawarkan SKM, sejak kemahiran Malaysia tahap 3 di ILP, dan mereka boleh melanjutkan lagi ke tahap yang lebih tinggi, tahap 4, 5 dan seterusnya di ATEC. So ATEC menerima pelajar-pelajar kita SKM ini dan juga pelajar-pelajar institut lain untuk meningkatkan mereka punya kemahiran untuk mendapatkan pengiktirafan lebih tinggi lagi untuk laluan kerjaya mereka. Begitu juga kalau kita lihat bahawa kita bukan hanya menawarkan kursus-kursus program semasa kepada pasal SPM, tetapi kita juga menawarkan kursus-kursus jangka pendek kepada pekerja-pekerja industri. So, kursus jangka pendek ini ialah kita mengikut secara modular atau permintaan daripada pihak industri sendiri. So, daripada situ kita lihat bahawa memang industri memang kita rapat dengan industri lah untuk menentukan kita punya pendidikan kurikulum kita itu. Jawab soalan Dewan tadi, di Attach Shah Alam ni kita memang ada persatuan alumni Attach Shah Alam dan persatuan tu aktif, dan daripada rekod pelajar-pelajar kita, dan salah satu faktor kita ukur kejayaan pelajar ni daripada gaji dia. Kalau gaji tinggi itu salah satu faktor. Jadi daripada rekod kita ni bidang aviation ni sebelum pandemik lah, masa pandemik ni kita tak boleh nak ambil kira. Itu bukan masalah di Malaysia sahaja. Jadi untuk pelajar kita dalam bidang, kita ada bidang welding juga, underwater welding, bekerja di Petronas Caligali lebih daripada 20,000 K. Lebih daripada 20,000. Dan kita ada pelajar kita dalam bidang aviation yang ada license, saudara Adam bin Osman, Muhammad Muslim, Bun Farash, kita ada Antasha, Isabella, yang ini wanita lah maksudnya. Walaupun bidang ini kita kata agak lasak, agak berat, tetapi wanita di Attach Shah Alam itu ada pelajar wanita juga lah yang menceburi bidang aviation, elektrik kuasa, jaminan kualiti dan sebagainya. Tadi saya guna istilah graduan untuk mereka kerana apabila telah bekerja sekian lama dalam suatu bidang, mereka terus boleh melangkah untuk mendapat ijazah sarjana. Tak perlu mendapat ijazah sarjana muda. Jadi boleh dikatakan mereka ni sudah pun sama seperti graduan, dan berdasarkan tangga gaji itu saya rasa graduan-graduan daripada institusi pengajian tinggi awam pun tak dapat gaji macam ada, itu. Ada juga graduan kita yang mempunyai gaji RM60,000 sebulan. Tapi kerjanya ialah di overseas lah, di Kanada. Dia adalah mencari apa, macam kaji dia buat cari gali. So dia mencari macam bidang geologi. Geologi. Saya mencari cari gali. Cari gali punya perempuan. So seorang perempuan, dia sebelum ni dia ada daripada IP Melaka mengambil kursus elektronik. Kemudian dia bekerja dan kemudian sampai setahap dia telah menjadi seorang kepada seorang engineer pencari gali. So maknanya graduan ini bukanlah kita lihat bahawa, masyarakat selalu mengatakan bahawa kalau masuk TVET ini, alian TVET ini adalah mereka yang punya pencarian rendah. Tetapi kita kena, sebenarnya manusia ini kita tahu bahawa individu itu punya bakat berbeza. Potensi potensi seseorang itu masing-masing ada kepentingan. Ada yang mempunyai fizikal, ada yang menggunakan otak atau kognitif dia. Lebih banyak kognitif. So dia akan pergi profesor. Kalau semua orang profesor dan doktor, siapa pula jadi pekerja berkemahiran kan? So sesuatu itu penting. So, dia adalah macam kena bersaling hubung lah. So kalau
bukan untuk ibu bapa, saya harangkan kepada ibu bapa bahawa mereka anggap bahawa jika mereka masih bidang masuk ke ILP ke, nak dia musibah depan dah tak ada lah. Kiranya pandang kokak lah, kalau cakap dia terbahas kasar kan. Ini saya kena kilang je kan. Gaji memang apa je kan. So, that's why tak berminat. Tapi kita cuba macam kerajaan banyak membuat inisiatif-inisiatif memperkasakan TVET ini. Contohnya, contohnya pada tahun 2017, kita ada buat pelancaran TVET Malaysia, kemudian Smart Malaysia membuat pelancaran TVET Malaysia. Dan kemudian 2019, kita ada buat Skill Malaysia, jadi Ipoh. And then, baru-baru ini macam kerajaan telah menyerahkan dengan Majlis TVET Negara, Majlis TVET, yang mana YABPM telah pun memberi kenyataan media pada 3 Februari yang lepas bahawa TVET ini bukanlah pilihan kedua tapi pilihan pertama. Sebab untuk menghasilkan modal insan berpendidikan tinggi. So, negara memerlukan sangat-sangat modal insan berkemahiran tinggi untuk kita memajukan negara kita. Sebagai contoh, dalam studio ini, dia kena ada kepakaran untuk mengendalikan kemahiran ini. Dia kena ada kemahiran untuk handle dari segi teknis, dari apa tu maintenance, dari segi work wiring dan perlu ada pekerja yang kompeten untuk hanjaya tenaga. Jadi itu yang kita ada di institut di Institut Latihan Jabatan Tenaga Manusia. Begitu juga kita memberi apa ni macam di bidang IT kalau kita belajar network, so kita akan membandingkan dengan sijil persijilan Cisco untuk technician punya sijil ACCA. So for technician tu memang dia akan added value kepada dia, tu gaji dia akan tinggi sebab dia ada sijil apa kompetensi tersebut daripada perintah antarabangsa, professional body. Dan juga begitu juga kalau mereka apa ni bekerja dalam bidang sivil ataupun dalam bidang pembangunan yang sivil atau perabot, mereka juga perlu mengambil sijil daripada CIDB, itu green card dia, untuk diiktirafkan sebagai pekerja yang boleh masuk ke dalam area bangunan itu. Sebab itulah kita perlu adanya persijilan-persijilan yang perlu menentukan bahawa tempat kerja itu selamat dan mereka boleh bekerja dengan mengikut peraturan yang mengikut akta yang disediakan oleh kerajaan. Kemarin Puan Suri sebut tentang lighting, kamera dan sebagainya. Buat pengetahuan Puan Hajah berdua, kebanyakan daripada kru teknikal kami sebenarnya datang daripada TVET. Saya rasa puas hati, seronok mendengar tenaga yang apa tu tenaga mahir yang ada di sini keluaran daripada agensi TVET di Malaysia sama ada kami ataupun agensi yang dan pengalaman mereka itu memang tidak boleh dibeli. Betul. Sebab macam contoh bila program yang embed sekali dengan professional certificate, memang dia orang dah kompeten. Sebab nak dapatkan professional certificate itu, mereka perlu menduduki peperiksaan sebenarnya. Peperiksaan mungkin dari segi lisan, mungkin sama ada amali. Jadi bila dia dah betul-betul kompeten itu, baru akan dikeluarkan persijilan sama ada dari Suruhanjaya Tenaga ataupun Civil Aviation Authority of Malaysia. Dan dalam pelbagai bidang juga ada pekerja-pekerja mahir yang bekerja tanpa pensijilan. Jadi TVET juga membuka peluang kepada mereka untuk mendapat pensijilan yang diperlukan seperti yang disebutkan Puan tadi, pensijilan daripada Cisco misalnya untuk pendawaian dan pekerja-pekerja dalam bidang elektrik dan elektronik. Dan pensijilan ini akan menaikkan tangga gaji anda dan juga mungkin kalau anda bekerja part-time, sekarang sudah boleh mula untuk bekerja full-time dalam bidang yang memerlukan kepakaran dan kemahiran itu. Itulah dia sedikit sebanyak perbincangan berterusan berkaitan TVET supaya kita dapat meyakinkan lebih ramai ibu bapa untuk membawa anak mereka masuk ke pintu-pintu TVET ini. Sebenarnya banyak seperti yang kita lihat dalam peta tadi. Ramai, seluruh negara. Betul, ramai sebenarnya yang perlu sekarang ini mungkin telah membuat perkiraan menyusun strategi semula untuk penyusunan pendidikan dan juga pekerjaan. Terima kasih Puan Hajah. Puan Hajah sudah bersama kami pagi ini. Dan sekembalinya nanti...